Smesco Indonesia bekerja sama dengan PT Electronic City TBK menggelar pasar kaget Ramadan di halaman gedung Smesco Indonesia Jakarta. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 15 April 2023 mendatang. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan, upaya mendorong UMKM lokal agar dikenal masyarakat luas terus dilakukan. Salah satunya adalah terjun ke sistem digitalisasi. Mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital itu di belakangnya sebenarnya juga pembiayaannya. Ya, karena kalau sudah masuk ke ekosistem digital itu jauh lebih mudah. Nanti kita misalnya menyambungkan pembiayaan dengan pendekatan credit scoring produk yang dilakukan oleh fintech-fintech sekarang kan sudah pakai credit scoring. Itu kan pembukuannya sudah digital. Tujuan kerjasama ini untuk mendukung secara maksimal usaha mikro kecil menengah UMKM di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi misi Electronic City dalam memajukan bisnis lokal di negara kita, dalam mengembangkan produk secara organik agar diminati oleh masyarakat Indonesia. Electronic City juga turut berpartisipasi menjadi wadah bagi UMKM untuk menyebarkan produk-produk lokal yang berkualitas. Gesmi Sitanggang, Deni Eko, Cak TV.